Tak kurang dari 500 mahasiswa dan pelajar mendapat tata cara untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat dari Komando Korem 044 Garuda Dempo di Aula Serbaguna Pusri Palembang Kamis pagi. Gelaran yang disampaikan secara kreatif ini dilakukan agar pelajar dan mahasiswa calon pendaftar mengerti dan memahami persyaratan yang harus dipenuhi dan materi yang akan diujikan serta tahapan seleksi penerimaan prajurit TNI AD jika akan ikut dalam penerimaan. Kemudian kita mengundang pelajar dan siswa yang ada di Palembang ini sebanyak kurang lebih tadi 500-an ya, sekitar 500 orang dari berbagai sekolah dan perguruan tinggi. Kita ajak di sini untuk sama-sama kalau yang berminat untuk mendaftar ke prajurit TNI, jadi calon prajurit TNI. Lebih mendekatkan lagi, pelajar dan mahasiswa dengan prajurit TNI AD di lokasi juga dipamerkan sejumlah pakaian, peralatan tempur, dan lainnya yang antusias disambut pelajar dan mahasiswa. Tim Liputan Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.